first impressionnya. Wow. Tarikannya berubah. Berubah sih. Berubah. Ya, langsung kerasa. Langsung. Langsung kerasa. Oke, siang ini kedatangan tamu temen nih dari Banjarmasin. Halo. Riza. Ya, halo. Ini saya kenal kapan ya? 1 tahun 2 tahun yang lalu ya. Kurang lebih 1 tahun yang lalu lah. 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu waktu saya ketemu di audio di Banjarmasin. Mobilnya jauh-jauh naik kapal. Naik kapal ya, benar, naik kapal. Banjarmasin datang ke Jawa. Kemarin habis dimodif di Lamban ya. Ya, habis modif ya. Heeh, udah. Apa aja yang diberesin di Wahyu? Diberesin di Wahyu itu ganti shock. Ganti shock. Penambahan sway bar. Udah. Okay. Itu aja. Udah itu aja. Ah, lift kit. Oke, okay, jadi mobilnya naik ya? Naik. Naik 2 inch. 2 inch. Jadi mobilnya lebih jarang. Lebih naik gagah 2. Ya kan naik begini. Gede ya. Keluar mesti gagah. Gitu. Iya dong. Oke, okay, saat ini habis dari Lamban biasa finishing di kita. Kita mau lakukan SS rule nanti dicek. Ada keluhan nggak mobil? Keluhan sih agak getar. Getar? Getar. Kecepatan? Kecepatan 80 up. Agak getar dia. 80 up getar. Mm. Tapi sesudah itu hilang dong getarnya? Hilang. Hilang ya? Jadi kalau di 80 getar, biasanya di 100 atau 120 getarnya hilang. Itu tanda-tanda balancing. Jadi kita lakukan biasanya balancing, jenis balan, getaran itu beres lah. Gampang kalau masalah getarnya. Banting apa nggak ada? Nggak ada. Banting nggak ada. Oke. Okay. Oke, okay, nanti kita cek aja gimana kita kerjain, lalu kita finishing, kita coba. Oke? Okay? Oke. Okay. See you. Oke, ketemu mobil capek nih. 1 tahun 70.000 kilometer, tepatnya 72.000. Dan saya tanya sama yang punya nih, ini orangnya yang punya nih. Ini mobil dari baru tidak pernah dipurji. Saya punya namanya Fast Clean. Ya, nih. Kita lihat. Ada banyak produk purging, tapi saya mau tunjukin ke kalian apa bedanya ini sama yang lain. Yang pasti, ini pasti lebih bersih ya. Yuk kita tuang. Mas, ayo mas. Ini cairan aslinya. Warnanya kayak begini. Nanti kita lihat, jadi ini kita runningkan, masuk ke mesin, dari ruang bakar akan masuk ke sini lagi. Kita mau lihat kotoran-kotoran yang ada di ruang bakar itu mau kita bersihin. Dan kalau ada kotoran di sini, nanti ini kebakar, hilang. Jadi buangnya ke knalpot. Oke, kita coba. Mobil udah di spooling, balancing, finish balance, paket SS rule udah semua. Udah paket komplit. Paket komplit. Udah di purging. Nah, saatnya kita coba. First impressionnya. Wow. Hah? Tarikannya berubah? Berubah sih. Berubah. Ya. Langsung kerasa. Langsung. Langsung kerasa. Ini padahal mobil udah di remap. Udah di remap.
tetep beda. Kalau mesinnya dibersihin sama enggak beda. Ya sih. Hah? Wajar kan. Jadi, udah 1 tahun sih. Tapi kilometernya. Iya. Ini kilometer 72.000. Gila ini. Mobil. Mobil kah apa ini? Kalau dijual yang mau beli bio. Ini mobil masih muda kilometernya 72.000. Waduh. Enak kok, kerasa. Kerasa ya? Kerasa. Kaki aja langsung ngenteng ya. Tuh. Kayaknya mampir di tempat saya banyak amazing-nya gitu ya, banyak hal yang karena ya gitu, kayak sporing, hal yang beda. Ya, ya kita gimana, spesialisasinya itu kita nggak ngerjain yang lain. Tuh. Jauh, jauh beda. Padahal pakainya Pertamina Dex ya? Betul. Nggak pakai biosolar ya? Nggak pakai. Dia, ya apa ya, tarikannya itu langsung naik gitu ya. Walaupun udah remap ya, ya. Kita udah remap, tapi beda tarikannya ya. Oke. Okay. Vibrate hilang dong, tadi keluhan awal ada getar. Hilang, hilang. Hilang ya? Hilang, hilang. Itu balancing itu nggak cukup. Harus sampai ke finish balance. Nah itu tadi, bedanya di tempat saya sama di sini, jauh. Jauh sekali. Mau sporing aja mahal nih ya, ngirim mobil dari Banjarmasin ke sini. Suriding lagi ya, langsung road trip nih. Langsung road trip. Road tripnya tapi road trip galau. Jauh kok, kerasanya jauh, jauh. Ya. Jauh. 80 sebelum di sporing itu agak getar. Ini udah. Yang nyembuhin getar itu bukan sporing. Oh gitu? Nggak, sporing itu nggak bisa nyembuhin getar. Sporing itu dia ngomongin masalah lurus. Jadi steeringnya lurus nggak, mobilnya banting nggak, kan dipakai nyaman nggak. Kalau getar itu disembuhinnya menggunakan balancing dan finish balance. Oh finish balance, ada dua treatment nih. Dua treatment. Kalau cuman balancing tok nggak bisa. Maksudnya hanya bannya aja yang balance, tetapi suspensionnya itu masih ada vibrate. Oke. Okay. Nah, vibrate di suspension itu disembuhkannya menggunakan finish balance. Oke. Okay. Ini banyak yang belum tahu soalnya. Saya kerja beginian udah puluhan tahun masih ngedukasi begini terus, karena di lapangan nggak ada yang ngedukasi begini. Betul. Pokoknya sporing balancing udah. Iya. Saya aja kaget kan baru nyampe sini kok ada alat gini nih gitu. Iya. Di Jawa aja nggak semua ada. Nggak semua mau invest dan nggak semua mau belajar lah. Oke. Okay. Enak. Jauh kok rasanya udah ini. Jauh ya. Steeringnya oke, sekarang tarikannya oke. Oke. Okay. Ya, semuanya oke udah. Halo, saya Rija. Saya asalnya Kalimantan, sekarang lagi main-main ke Jogja. Terus saya punya teman di Jogja, punya bengkel spuring. Mampir ke sini untuk benerin mobil, karena mobil ini mau road trip, nggak nyampe Jogja aja. Keluhannya, di 80 km ke atas, itu agak getar. Jadi sudah ditreatment, treatment sama anak-anak Setiawan Sporing. Udah beres semua, cepet pengerjaannya, rapi. Sekarang mobil udah siap gas lagi untuk trip selanjutnya. Oke, see you.